Indonesia Bercanda. Dalam sebuah negara demokrasi yang berdaulat, proses mencari seorang kepala daerah bisa dilakukan lewat bertamu. Ini kalau Anda tuh di negara... Bantuin Pak, jangan pindahin, bantuin Pak, berat nih. Iya. Lucunya di mana? Gak kena. Orang gak ngerti maksudnya. Coba dijelaskan dulu nih, Ca, bertamu tuh gimana, Ca? Ini, kalau dalam negara demokrasi, apalagi negara hukum, ada aturannya, ada etikanya. Kalau mencari kepala daerah, ya udah datang ke rumahnya bertamu. Bapak ada. Kamu mencari kepala daerah. Oh iya juga ya. Pak, mau urus surat-surat. Maksud Bapak, maksudnya pemilihan kepala atau mau bertamu ini, Pak? Coba dengarkan baik-baik. Dalam sebuah negara demokrasi yang berdaulat, proses mencari seorang kepala daerah. Bukan memilih. Nah. Mencari. Iya kan, tapi Bapak kepala daerahnya kan berarti sudah ada nih. Iya. Misalnya bupati, bupatinya kan sudah tahu ya, ada. Ketok pintunya. Anda mencari, kan tinggal bertamu. Permisi. Bu. Ya. Pak Bupati ada. Oh, ada itu sopan. Tapi ngapain kasih Bapak? Dikasih Bapak negara awalan berdaulat dan berdemokrasi. Ngapain Pak ke depan-depan itu, Pak? Saya tanya negara kita ini. Dan demokrasi, Pak. Itu mah masalah bertamu mah bukan masalah demokrasi. Itu masalah sikap doang, Pak. Gak ada urusan sama negara. Anda itu ini, sih. Ketika Anda membedakan sikap seorang warga negara dengan negaranya itu tafal ini. Bapak kan seperti ini, Pak. Orang datang ke rumah namanya ya bisa macam-macam, ada sodek, ada selamat. Ya tergantung yang bertamu. Gak usah ribet, kalau mencari kepala daerah ada, datang aja ke bertamu kantornya, ke rumahnya, bertamu. Tarik, tanya, Bapak ada enggak? Kalau ada bisa ditemui, ketemu. Beres. Okay. Ya, gak usah, bupati sudah ada, mau ketemu bupati harus pilkada dulu. Ribet amat. Pusing amat ya, Caya. Kamu tuh ditanya, kamu kesini mau apa? Mau cari anu Pak Bupati. Oh, di dalam. Enggak, harus pilkada dulu, Pak. Kasih semangat dulu. Selanjutnya untuk... 6. Kang Denny dan Agung Hercules. 6 mendatar. 6 mendatar. Ya. Ya. Bar lagi. Ada 7 kotak hawalan B. Bertamu. Nih, ini dalam kehidupan berkeluarga nih. Hadiah surprise untuk istri yang diberikan suami di hari ulang tahunnya. Di, begitu doang. gitu loh. Berlian maksudnya dia, berlian. Ini Bapak pertanyaan apa ngelanjutin kalimat nih, Pak nih? Hadiah surprise untuk istri yang diberikan suami. Jadi ini suami ngasih ke istri di hari ulang tahunnya. Istri diberikan. Pak bisa. Diberikan beneran. Dibelikan beneran. Diberikan kan tadi? Dibelikan. Dibelikan apa diberikan? Ya bener yang... ini mentra-mentra ini orang. Diberikan. Ini baca sendiri, baca sendiri. Ya gak liat, jangan baca itu. Itu baca sendiri gak mau. Ya tapi kedekatan sini. Mohon maaf ya pemirsa. Saya yang lihat dari jauh aja kelihatan. Kok dia dari deket gak kelihatan? Alasan. Ya? Jawabannya nih, apa, Pak? Jawabannya ada apa? Surprise untuk istri yang diberikan suami di ulang tahunnya, dibelikan. Buat istri dibelikan, bahagia. Terserah gitu. Gue, terserah. Jawab aja gue. Baik, kita ya kunci. Bahagialah, bahagia. Ada surprise untuk istri yang diberikan suami, bila di hari ulang tahunnya dibelikan. Bahagia. Bahagia, apakah itu jawabannya? Bahagia. Dibelikan berlian, maksudnya tuh dia mau berlian. Beras 1 kilo. Duh. Lagi butuh kan? Lagi butuh. Hadiah ulang tahun. Mau beras 1 kilo. Mau buat beli beras. Iya. Bodoh amat yang mana pilih, Pak. Ya. Beras 1 kilo. Beras 1 K maksudnya. Beras 1 K. Apakah beras 1 K? Jawabannya? Beras 1 K. Wow, bukan. Hadiah surprise untuk istri yang diberikan suami bila di hari ulang tahunnya dibelikan beruang. Duh. Kok waget? Beruang. Mas ulang tahun dikasih beruang. Kaget, Cak. Kamu ini, ya, ya. Mohon maaf. Ini istrinya nih. Iya, iya, iya. Istrinya. Aduh, Bapak aku hari ini ulang tahun. Kamu beruangnya mana? Bapak datang sebentar, Bapak. Yeah. Mama. Iya. Yeah. Papa sudah belikan beruang. Surprise banget, Mas.
Beruas. Hei, pernah nonton TV-nya sih? Pernah nonton TV-nya? Ya aku sering. Apa yang acara binatang-binatang gak? Beruang re, gonggong. Beruang gimana beruang? Tahuku itu bedu, kamu nyalain aku, dia nyalain. Terus kamu nyalain juga, terus dia nyalain juga. Terus aku gimana? Aduh, beruang masuk kuku. Hilang galaknya. Badan kamu tuh udah gede loh. Hilang galaknya. Beruang masuk kuku. Itu pasti itu beruang lagi main-main sama anjing. Begitu itu dia niruin kuku 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 gitu. Kenapa ada masalah? Iya benar. Benar, Du. Dipikir beruang cuma nyakar-nyakar doang, ini gak pernah nonton TV. Planet itu enggak pernah nonton ya? Planet apa? Aquarium enggak pernah nonton ya? Oh, aquarium enggak nonton. Ini enggak ngerti dia. Emang ada beruang di aquarium? Lu ada ini enggak ngerti ya? Terangin. Duh, lu gimana sih? Enggak ngerti lu. Di aquarium itu kan ada beruang. Ada beruang ya? Ceritain. Gitu lu. Terakhir. Gua aja datang ke rumah lu. Iya. Di aquarium lu. Ada beruang? Enggak ada. Kagetnya gimana kagetnya? Pulang dong, pulang. Kalau ada beruang, kalau ada beruang, pulang. Kagetnya kayak gitu ya, kagetnya ya. Beruang-beruangnya bunyi, beruangnya bunyi. Beruangnya bunyi, beruang. Bunyi, beruangnya. Saya benda, belum. Iya. Tok, tok, tok. Ya, Pak? Ibu ulang tahun kan? Iya. Papa bawa hadiah. Oh, apa, Pak? Papa baru nikah lagi sama beruang. Kita ngapain sih? Bapak yang lemparin masalah sampai bingung, Pak, ngejawabnya, Pak. Udah, silakan. Aduh. Selanjutnya. Tujuh. Baik. Ada tujuh kotak. Pertanyaannya, ini tentang dongeng yang mendampingi putri salju. Jumlahnya ada 7. Kuaci. Baik, silakan. Kurcaci lah, gak bisa dijawab. Malah. Wah, elah putus asa banget jawabannya. Ya udah, apa? Kurcaci, kita kunci. Baik. Pasti salah. Yes, kurcaci, apakah yang menemani putri salju ada 7 jumlahnya itu kurcaci? Aduh, otaknya lagi sedot tipe. Apa jawabannya kita kunci langsung? Sebutkan. Suruhan katanya. Suruhan. Kita kunci suruhan apakah? Yang mendampingi putri salju jumlahnya ada 7. Apakah 7. Suruhan? 70-an maksudnya. Kita langsung buka. Puluhan. Yang mendampingi putri salju jumlahnya ada 7. Turunan. Tumbenan. Wow. Kualai. Apa-apa ini apa ini, Pak? Apa ini? Apa itu? Kue lain. Kue lain. 7. Mendampingi putri salju jumlahnya ada 7. Bapak ngomong cerita dongeng, tadi Bapak bilang dongeng, Bapak janji loh ada kaitannya loh, Pak. Ada dong. Kenapa jadi kue lebaran, Pak? Saya tanya. Kenapa jadi kue, Bapak kan tadi janji saya loh, Pak. Tanya. Saya tanya. Oh. Yang mana? Ya. Gue gak ngerti. Bapak pernah lebaran gak? Ini di meja ruang tamu, ya. Ada kue putri salju, nastar, keju, kacang. Kue lain, kue maksudnya putri salju kue. Bapak kan dongeng, Pak. Hah? Bapak janji loh. Bapak tadi siapa ini tentang janji? Cerita rakyat, nah, tentang dongeng, nah, ada kaitannya. Putri salju kue lebaran. Saya tanya. Terus Bapak ngomong jumlahnya 7. Jumlahnya 7. Bapak ini rengginang bisa marah loh, rengginang bisa marah loh. Ini biar gak ribet aja nih kita lihat, biar Anda gak protesnya terarah lah. Nih biar gak protes. Kuelan. Kaitannya. Iya tahu, Pak. Enggak usah digambarin. Tahu. Kirain ngerangin apa kue-kue juga. Jumlahnya berapa itu? Putri salju yang mana? Tuh yang putih tuh. Nah, yang benarnya berlebihan. Loh 7. Itu bukan ditemenin, dikelilingin loh. Beda enak. Oh salah. Loh dikelilingin salah. Itu. Kalau dikelilingin putri saljunya di tengah, ini di pinggir. Kata pendampingan itu tadi. Tahu. Bias mendampingi biasanya bukan hanya berada di samping, tapi benar-benar mendampingi saat dia membutuhkan sesuatu, memberikan edukasi, memberikan advokasi, menemani gitu loh. Jadi semua itu dia melakukan untuk orang yang didampingi, itu namanya mendampingi. Kedua mempelai berdampingan. Nah, kedua mempelai berteman enggak ada. Kalau cuma sekedar di samping itu bukan mendampingi. Ada kata kerjanya mendampingi. Sudah? Belum. Lanjutkan. Udah lah.
Diongkosin. Diongkosin. Ini pertanyaan terakhir. Aduh cepat. Oh, rebutan. Tangan di tombol. Terserah. Pertanyaannya adalah... Halangin. Dia suka main pencet. Iya nih, main ada pencet 8 kotak, huruf pertama P. Ini sangat-sangat gampang. Kata sandi yang tidak boleh diketahui orang lain demi keamanan. Oh. 8 kotak. Iya benar. Baik, kita kunci jawaban. Dalam tim A. Peste. Pura-pura. Iya benar, pura-pura. Pura-pura. Pura-pura, kita kunci jawabannya. PSSD, atau pura-pura, atau mungkin jawaban lain. Kata sandi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, demi keamanan, setelah yang satu ini. Siapakah? Menurut dia, siap. Siapakah itu? Siapkah? Itu. Ada lagi setelah pas. Siapkah? Jawaban siap kita kunci. Ya. Sehat? Sehat.